Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Purono ini. Di video kali ini kita akan berbagi trik atau cara memotong kaca yang tersisa hanya setengah senti saja. Jadi ini menurut saya susah karena yang dipotong hanya sisa setengah senti. Sebelum kita mulai, kita sudah siapkan kaca yang mau kita potong, alat untuk memotongnya, penggaris untuk menahan waktu kita motong nanti, dan yang terakhir, alat ini adalah alat yang sederhana, yang gampang dicari. Ini adalah bekas tusuk sate. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mohon didukung channel saya agar channel saya makin berkembang dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, saksikan terus ya teman-teman, jangan sampai di skip. Oke, kita mulai. Yang pertama kita ukur, yang kita potong adalah setengah senti ya teman-teman. Kita akan mencoba memotong setengah senti, apakah kita berhasil atau tidak, karena ini adalah eksperimen yang pertama. Oke. Dan nampak ini yang kita tandain.
Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.